Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Helwa Desniatha Prameswari, saya kelas 6. Saya bersekolah di SDN Kalisari 02 pagi. Di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang peredaran darah manusia. Jadi, di jantung terdapat 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, atau yang disebut serambi, dan ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, atau yang disebut dengan bilik. Saya akan menggambarkan bagian-bagian dari jantung. Seperti ini. Setelah itu, ini adalah bagian-bagian dari jantung. Di bagian atas ini yang disebut atrium atau serambi. Di paling kanan atas ini adalah serambi kiri. Sedangkan di sebelahnya itu adalah serambi kanan. Nah, di bawahnya itu yang disebut ventrikel atau bilik. Nah, ventrikel kiri atau yang disebut bilik dan ventrikel kanan atau yang disebut dengan bilik kanan. Seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sekat jantung. Nah, jadi bagian ini dinamakan sekat jantung. Sedangkan ini dinamakan katup. Bagian yang ini untuk memompa darahnya dinamakan katup. Dan di sini juga ada selaput pembungkus jantung. Selaput pembungkus jantung atau yang dinamakan sebagai perikardium. Nah, jadi selaput pembungkus jantung dinamakan perikardium. Selain perikardium, sekat jantung dan katup, ada batang besar seperti ini. Nah, jadi batang besar ini yang dinamakan aorta. Nah, aorta ini berfungsi sebagai menyalurkan darah ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Karena darah yang telah dipompa oleh bilik akan disalurkan oleh aorta ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Nah, peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Setelah dari bilik kanan, peredaran darah kecil menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru, darah akan masuk ke serambi kiri. Nah, kalau ini peredaran darah kecil,
bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Kalau peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri. Nah, setelah dari bilik kiri, darah akan ke seluruh tubuh. Baru deh, setelah dari seluruh tubuh, akan kembali lagi ke serambi kanan. Ini dan di sini juga ada gambar loh, gambar tentang peredarannya manusia juga seperti ini. Jadi ini adalah bagian-bagian peredaran darah manusia, yaitu paru-paru, jantung, dan ini ibaratkan gambar seluruh tubuh. Nah, di sini itu ini dinamakan arteri pulmonalis. Setelah arteri pulmonalis juga ada, setelah arteri pulmonalis, di sini juga ada serambi. Kiri. Nah, di sini arteri pulmonalis, kalau yang ini serambi kiri. Setelah itu di bawahnya ada bilik kiri. Setelah bilik kiri, di sini itu juga ada yang dinamakan vena pulmonalis. Di sini ya, itu vena pulmonalis. Nah, jadi ini adalah bagian vena pulmonalis. Di sininya itu adalah serambi kanan, yang ini serambi kanan. Setelah itu yang ini itu adalah bilik kanan. Nah, jadi yang bagian bawah ini bilik kanan. Setelah bilik kanan, di sini yang bagian ini adalah vena cava. Yang ini adalah vena cava. Jadi ada arteri pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, vena pulmonalis, serambi kanan, bilik kanan, dan vena cava. Ini seperti ini. Ini yang dinamakan peredaran darah manusia. Jadi ini semua dan ini itu adalah peredaran darah manusia. Nah, sudah paham ya teman-teman? Sampai sini dulu video dari saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.